Di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung, Kapolda Irjen Pol Yan Sultra berharap mereka dapat terus mengembangkan intelektual sebagai mahasiswa. Kapolda menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru UBB yang berlangsung di Gor Sahabudin Pangkal Pinang, Senin 14 Agustus 2023. Kapolda memandang pentingnya mengembangkan pengetahuan dan intelektual karena mahasiswa merupakan aset bangsa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa. Kapolda juga berharap selain mengembangkan pengetahuan dan intelektual, mereka wajib memiliki moral yang baik. Harus mempunyai intelektual dan pengetahuan nanti yang bisa dibanggakan. Karena kalian aset bangsa, kalian aset Bangka Belitung, kalian aset kami semua untuk menggantikan kami semua sesuai dengan peran dan tujuannya mahasiswa itu nanti masyarakat menjadi agent of change. Harapan kami jadilah mahasiswa manusia yang intelektual, berintelektual dan bermoral. Selain Kapolda, beberapa narasumber lain juga turut memberikan materi. Di antaranya adalah PJ Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, serta Danrem 045 Garuda Jaya. Masa orientasi bagi mahasiswa baru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap memulai tahun ajaran yang bertujuan agar para mahasiswa baru mengenal lingkungan kampus dan memiliki semangat tinggi dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tim Liputan, Tri Brata News Polda, Kepulauan Bangka Belitung, melaporkan.